Selamat menonton. April 23 jam 8:30 malam. Ketemu lagi kita sama putra remaja SR3 dengan nomor 7596AS di dermaga 4 ya. Dermaga 4 kapal SMS Agita. Itu ada bis Bintang Permata Bunda yang lama enggak kelihatan, akhirnya dia jalan lagi. Ada 2 unit, satunya di sini. Ternyata putra remajanya 2 ya. Ini yang varian agak ngeri sih di sini, soalnya jalur ya. Jadi ulang ya, ini yang varian double glass atau HD Prime nih. HD Prime Ultimate. Ini depan kita 7640 yang single glass atau panorama. Ketemu juga kita sama yang panorama. Nanti kita foto ya. Terus di sebelahnya ada Damri, nggak tahu nomor berapa, JB3 HDD. Terus ini paket Rosalia 933 dan banyak logistik. Oh iya, itu tadi yang Bintang Permata Bunda yang unit kedua ya. 7640AS ini varian kaca tegak ya, ultimate-nya. Jadi yang HDE atau HDE European. Tapi font-nya ala-ala JB. Untuk Damri-nya dengan nomor 5680 dari BG, berarti Sumatera Selatan ya. Damri punya Sumatera Selatan. BG7752AO. Pakai lampu strobo dia. Jadi ini yang HDE pilar ininya tegak banget ya tuh. Tegak, kan biasanya kan agak landai. Kalau ini dia tegak, jadi lebih gagah sebenarnya ya. Nggak tahu ini jadi tim Sumateranya tim Lampung atau tim Palembang. Tapi jam segini biasanya masih tim Lampung. Tapi tetap gagah yang HD Prime sih kalau menurut saya. Ya, selera orang beda-beda sih. Tapi kalau untuk SR3 emang cakep yang HD Prime kalau menurut saya. Atau yang varian double glass kayak yang ini nih. Ikonnya burung blibis ya. Terus, oh sasisnya dia 1626 automatic. Berarti tinggal gaspol kayak motor Beat Bear. Wer-wer doang. Yang ini juga sama 1626. Ini gagah banget ya yang double glass. Jam 9:20. Udah mulai proses bongkaran kapal SMS ya, Sagita. Masih isinya logistik-logistik. Bongkarannya dari tadi masih logistik terus ya, untuk kapal SMS Sagita. Udah jam 9:16 sekarang. Logistiknya ngalir terus. Puler nih, panjangnya pol. Yang ngarahin banyak pol biar aman. Pelan bisa. Jauh. Tipis, nyaris kena. Hampir aja. PO yang lama gak ketemu, Bintang Permata Bunda. Di sana, oh ada lagi itu putra remaja. Berarti yang SR3 jalan 3 unit ini. Jam 9:10. Bongkarannya udah selesai, isinya mayoritas logistik ya sama beberapa kendaraan pribadi. Ini udah langsung muat lagi, maju-majuin logistiknya. Oh iya, itu kapal Seira. Tadi di video sebelumnya ada yang nanya kapal Seira. Itu kebetulan Seira baru keluar dari Dermaga 3. Cuma tadi kita nggak sempet ngeliput ya, karena udah selesai pemuatan juga, jadi nggak keburu. Dari Sumatera juga udah mulai ramai ini, travel-travel ya.
bukan pribadi lagi tapi travel nih. Nah, kalau ini pribadi. Beberapa mungkin mudik gasik lah sebelum waktunya udah mudik duluan. Oh ya, kapal ini tinggi banget ya. Punya tinggi 4,6 ini. Berarti double deck udah. Enggak usah mikir lagi kalau naik kapal Sagita udah. Tingginya 4,6. Yang di sini nih. 4,6 itu bacaannya. Mulai muat logistiknya ya, ini Simbah udah maju duluan nih. Jam 9 kurang 5 menit. Lalu nih, monsternya masuk juga, Scania. Muatannya yang cekang garuk-garuk. Travelnya kanan dikit itu, nanti spionnya kena. Press nih, ada. Nyangkut ban itu. Udah, inilah muat reguler, banyak panasnya. Udah, lolos. Wah, panjang banget nih. Nih, kalau kapalnya tinggi, enak bener muat mobil-mobil kayak gini nih. Nggak mikirin nyangsang di atas, nyangsang di bawah. Muatannya tinggi banget tuh. Udah santai banget tuh tingginya tuh, udah double decker lost duel pokoknya emot ini. Masih lost duel padahal tinggi banget tuh garuannya. Lost duel masih jauh. Emang bukan kaleng-kaleng nih SMS kita, andalan monster. Bisnya udah mulai standby nih, pemanasan. Ada putra remaja sama Damri yang ada di awal video tadi. Terus ini pickup, pickup. Truknya atau TSTS-nya juga udah mulai ada yang maju beberapa. Itu tadi pickup tuh terakhir, yang kecilnya. Udah nggak ada kecil lagi, tinggal majuin yang besar-besar. Ini udah standby monsternya si Basuria. Monsternya si Basuria, DAF CF. Ini sangar nih. Muatannya juga tinggi-tinggi sekali nih. Lost doll naik kapal ini, udah nggak mikirin nyangsang. Masih sisa jauh itu, masih ada 1 meteran malah. Nggak ada, di setengah meteran itu masih ada sisa sama atas itu. Rosalia Express 933. Udah jam 9 lewat 5 menit ya. Alah, repok sama nih. Selanjutnya maju Damri 5680, apa ya tadi, lupa. Sadar kamera, Bang. Garapan Anugrah Karoseri. Wah, tipis banget, ceper. 5680. Palembang, Jogja, stikernya itu. Lalu Putra Remaja akhirnya masuk channel kita juga nih, Putra Remaja HD single glass atau panorama yang HDE European style atau style Eropa, sangar pokoknya. S. Gagah pol kayak. Kaca tegak, tapi kalau menurut saya kan tadi gagah yang HD prime-nya. Ya selera orang beda-beda sih.
banyak yang suka single gas. Nah, kalau saya single gasnya suka yang varian biasa yang lebih melengkung itu. Kalau yang tegak ini agak kurang gimana gitu. 7640AS diberangkatkan menuju Pulau Jawa. Maju lagi ini putra remaja yang ini yang gagah nih, HD Prime. Nih abangnya yang punya pengurus. Yang punya putra remaja di Bakau. SR3 HD Prime. Nomor piro iki mau lali. Bapak krunya juga bikin dokumentasi. 7596AS. Putra remajanya masih sisa satu ya, yang tadi terakhir masuk. Terus ada Sun nih dimajuin. Kita langsung ke tepian dermaga. Lari. Ini area terbatas ya. Open BO mana tulisannya, ngawur tenang. Saru, nggak boleh ditiru ya kawan-kawan. San JB3 single glass BM7217TU 1526 air suspension by Adi Putro. Bintang Permata Bunda, pintu 05. Putra remaja lagi yang panorama HDE. Jadi single glassnya jalan dua nih, putra remaja. AS. Bintang Permata Bunda, pintu 02. Kayaknya jadi bis terakhir ini. Jauh, belakang. Aman. Gaser. Jam 9 lebih 12 menit. Tinggal logistik semua. Ditambah itu mobil-mobil monster semua itu ya, atau ular semua itu. Abang-abang ini petugas kapal daratnya ya. Lagi memilah kendaraan mana yang masuk dulu biar kapalnya seimbang. Monster semua isinya tuh sampai sini. Dan bisnya udah habis tadi terakhir yang naik Bintang Permata Bunda ya. Ini udah kosong melompong. Oke, sekian video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.